Dan baiklah pecinta One Brother MMA Indonesia, di mana pun anda berada, kami present kembali di Partai Lebar Satria 48 kg fighter from the blue corner, fighter asal Tegal 25 tahun 160 cm, dengan disiplin boxing, rekor bertanding belum pernah menang, satu kali kalah, fighter from Akur MMA, please welcome Kucing Garo Reski Nur Eka. Sedangkan lawan pertandingan, fighter from the red corner, asal Batam, 22 tahun, 163 cm, dengan disiplin wushu, rekor pertanding satu kali menang, satu kali kalah, fighter from Kingdom Boxing Club Gading, please welcome the Crazy Kid Donny Simo Ngongso. Untuk itu, inspektur pertandingan Francino Tirta, ketua dewan juri Bung Max Metino, juri 1 Bagas, juri 2 Wimit, juri 3 Karso, dan wasit kita Kiki Fighter. Let's fight. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi kalian sehat-sehat dan bermain sportif. Tas glob, kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, Fighter ready. Fight! Ya, kita memasuki ke pertarungan terakhir pada malam hari ini, yang kelima. Ya, kita lihat, jangan berkedip di sini, Bung. Soalnya fighter-fighter kelas atom ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali ya. Jangan berkedip. Dan namanya, julukannya juga menamakan diri ya, aneh sekali, Bung. Kucing Garong, ya, satu ya. Si anak gila melawan Kucing Garong, Bung. Cukup menarik di sini, Bung. Iya. Jangan berkedip di sini. Cepat sekali. Gila, Bung. Bukan pasan Kucing Garong. Kucing Garong kena beberapa gebukan, Bung. Luar biasa, anak gila, betul-betul. Sangat ya. Cepat sekali. Sangat cepat sekali. Anak gila memang. Betul-betul gila sesuai pertarungannya. Iya, Kucing Garong kan pas, Bung, oleh anak gila, Bung. Luar biasa. Teknik boxing dari The Crazy Kid. Kita lihat slow-mo-nya. Hook kanan keras sekali. Dan hook kanan lagi masuk telak. Luar biasa. KO yang sangat fantastis di round di bout kelima pada malam hari ini. Pertarungan terakhir pada malam hari ini. Dan baiklah pecinta One Brother MMA Indonesia, untuk itu langsung saja wasit Kiki memberikan pertandingan di ronde 1 menit ke 0 detik ke 33 dengan kemenangan TKO dan teknik striking, kemenangan diraih dari sudut merah Donny Simo Ngongso. Selamat atas kemenangan dari Donny Simo Ngongso.